Sebelum masuk videonya, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan lonceng untuk tahu video paling baru. Dan jika kalian suka dengan videonya, klik like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Luqmana makkiyatun illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al-ayatani famadaniyatani wa hiya arba'un wa thalathuna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Suratul Luqman utawi iki ku nerangno surat Luqman makkiyatun te surat Luqman iki bangsa turun nang Mekah. Illa walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kecuali ayat kang yaiku walau annama fil ardi min syajaratin aqlam. Al ayatani ayat loro. Ayat loro sangka walau annama fil ardi. Nah iku famadani yatani mongko bangsa Madinah karun. Waya utawi surat Luqman iku arba'un iku papat wa salasunan telung puluh wane ayatan ayat. Dados sak surat Luqman iku kabeh makiyah kecuali dua ayat walau anna nawa mafil ardi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradi bi. Utai Allahu a'lamu dat sing luwih pirsa bimuradi iklan kersane Allah bi iklan Alif Lam. Tilka ayatul kitab. Tilka utai mengkono-mengkono sing wis kasebut. Ehadil ayatul tegese utawi iki ayat. Iku ayatul kitab. Iku pira-pira ayat to tondo ikilah kitab. Ayil Qur'an itu tegese Qur'an al-hakimi kang bijak. Ayatul hikmah itu tegese kang duweni kebijakan. Wal idofatu te idofayu bimakna min lan bimakna min. Ayatun minal kitab. Utawi iki ku ayat sing diambil sangka kitab. Huwa utawi Al-Qur'an iku hudan, iku petunjuk. Wa rahmatun lan utawi Qur'an ya dadi rahmat bir rafi lan rafa lil muhsinin kedhe wong sing nglakoni apik kabeh. Wa fi qiraatil amati lan dalam qiraah sing umum binasbi lan nasab kados qiraah kita huda wa rahmatal lil muhsinin. Binasbi lawan nasab halan khalidati khal minal ayat disanging ayat. Sing al amilu te amil fiha ing dalam khaliku ma perkoro fi tilka kang ing dalam lafad tilka mim maknal isyarati yaiku makna isyarat. Jadi makna isyarat teng tilka ini datus amili khal. Alladina rupane wong akeh yuki munakang lakoni sapa ladina sholata ing sholat bayanun lil muhsinin. Utai lafad yuki munasolat itu nerangno lil muhsinin. Muhsinin ku sapa wong sing lakoni sholat. Wa yutuna lan podo nekani sapa ladina zakata ing zakat. Wahum te alladina bil akhirati klan anane akhirat hum yang alladina yuqinuna yakin kan dilakoni zakat mergo yakin anane akhirat. Maksudnya buatin zakat servis sosial kostu safety net terus jaring sosial buatin itu kan ngelakoni sosial tapi demi hukum dunia, tapi nak teng Islam ngelakoni zakat mergo demi hukum nopo akhirat. Nanti yang barat ngelakoni sosial tapi ben perusahaane nopo lancar selamat niku. Iku suap halus nak ni. Awang Islam ni ngelakoni zakat mergo wahum bil akhiratihum napa? Yuqinun. Hum utai hum asani sing kedua ning gone hum yuqinun. Iku tak kidun iku taukid. Kan pun enten wahum bil akhirah terus dibaleni male hum yuqinun. Wong sing nglakoni salat, nglakoni zakat, sing motivasine iku akhirat, ora krana servis sosial ben dihormati wong, ben perusahaane aman iku mboten. Orang-orang yang zakat dengan orientasi akhirat iku ulaika temengkon-mengkon wong akeh iku ala hudan ing atase petunjuk mirabbihim sanging pangerane ulaika. Bahwa ulaika temengkon-mengkon kabeh hum ya ulaika iku al-muflihuna sing bejo kabeh ail faizuna tegese sing bejo kabeh. Pun niki terus ganti pasal wa minan nasi may yashtari lahwal hadith. Wa minan nasi lan iku setengah sanging manusa, manusa sing elek. Manute wong yastari kang kulaan sapa man utawa kang membeli sapa man. Kulaan to mengimpor nak riyen lahwal hadisi ing omongan sing lelahan, omongan sing ganggu sangka dikir. Ema tegese perkara yulhi kang iso menggokno apa man, mengalihkan apa man. Minhu saking al hadis
ngalihno atau membelokkan amma sing berkoro yakni kang penting apa mah liudilla an sabilillah liyadilla an sabilillah liyadilla sapa dadi sesat sapa man an sabilillah bi fathil ya liyadilla wa dhammiha lan dhamma ya liudilla an sabilillah. Nak liudilla berarti supaya nyesatno sapa man ing wong liya nyesatno an sabilillah sanging dalane Allah e tariqil islami tegese dalan Islam bi ghairi ilmin oleh nyesatno iku tanpa berdasar ilmu. Wayat takhidalan ngalap sapa man ha ing ayat binas bi iklan nasab atfan halika atofno ala yudilla ing atase lafadz yudilla wa birrafi lan kelawan rofa wayat takhiduha huzwa. Nak kira ae kita nopo kono nganti lali saking seringe sinau sapa no liudilla wa minan nasi wa yastari awal hadisi liudilla an safirillahi bi ilmi wa takhiduha huzwa. Sebagian kira aniku wayat takhiduha nopo huzwa dadi boten nasab tapi nopo rofa wayat takhiduha huzwa wa birof ilan yatakhidu itu diwaca kelawan rofa atfan korono ka atofno ala yastari ing atase lafat yastari ko yastari nu fi'il mudhari' sing mahale rofa mulane wa yudillu gedere napa wa yatakhidu gedere napa rofa gedere yastari wa yatakhidaha huzwa lan ngalap sapa wong akeh ha ing ayat huzwan khali mau dadi bahan geguyonan mahzu antegese kang den gawe guyonan apa biha ayat ulai kate mengkono-mengkono kabeh ulun tetep kadhe ulai ada gende siksa muhinun kang menghinakan fu iya naten tegese kang banget ninaknone wa idza tuslana ing dalekane den waca alaihi ing atase man apa ayatuna pira-pira ayat kita ayat Quran iki sik Quran wala mongko mengko sapa man mustakbiran khali sombong mutakabbiran terus khali sombong kalam yasmaha kaya-kaya ora tau krungu sapa wong ha ing ayat dijak ngaji dijak apik cuek ka'an nafi udhunaini wakro kaya-kaya iku ing ngatasé kuping loro ne man wakron ana penutup somaman terus ana budhek nah dijak apik wis kaya ora krungu wa jumlah tatasbihi uta jumlah loro ne tasbih ka'alam yasmaha be ka'an nafi udhunaini ku halani dadi khalur min domiri wala tanging domire lafat wala awisaniyatu utawa utai tasbih sing kedua iku bayanun dadi penjelasan lil awali maring tasbih sing pertama lil ulan apa lil awali? Ulan apa awal? Mboten ula ya? Lame ono alif bingung ya? Berarti lil ula kedua hal sing pertama utawa tasbih sing pertama fabas syirus mau nak sing gak ono bingung ya lil awal nak sing bingung ya lil ula ngurang mayar ya fabas syirhu bi'adabin namo alif fabashirhu mongko ngekei berita gembira sira hu ing wong e aklim hu tegese ngekei weruh sira kok iman diada bin lan siksa alimen kang nglarakno muklimen sing sing kang nglarakno wa dzikrul bisyarati te nyebut berita gembira padahal tentang siksa iku tahakumun iku nglecehno bihi kelawan man bahwa teman ku anadur bin haris iku anadur bin haris. Jadi ketika Quran mulai menarik dikaji di Arab atau di Mekah Madinah, Nadir bin Haris itu mengimpor buku-buku saking Yunani, saking Romawi, saking Persia. Sing buku-buku itu cara saiki wonten cerita fiktif, cerita-cerita macam-macam, butuhe nggo nandingi napa menarike Quran. Jadi hasil mulane ngarang komik iku ya rada haram. Ora maca komik, ora ngaji Quran malah maca napa? Tapi kau boleh haram mengira pangeran tu semua kau menulis kau rontok mana tu rontok haram di kunani kuno ni kau kitab suci yo ditandingi be kitab-kitab sing ra penting kan manusia tu suka hal yang enggak penting sing ringan sing enggak penting lah ni kau Nadir bin Haris tu tiangnya pinter jadi dia menjual buku-buku cerita-cerita fiktif cerita-cerita sing aneh-aneh butuhe wong Islam ben gak sibuk belajar nopo. Di lahwal hadis itu nak cara Imam Suyuti buatan menyangkut musik. Terus kalau ulama sing maknani lahwal hadis itu musik, yo dan dutan macam-macam. Tapi ku salah. Tapi tetap musik sing serono kita tetap haram. Cuma ni ku ngaji kiasnya tentang warai.
mengimpor buku dari Persia itu supaya orang belajar buku itu kemudian meninggalkan Quran. Kemudian orang suka musik sing menghibur sing maksiat itu juga nanti akibatnya orang meninggalkan Quran. Jadi khilafnya ulama itu menyangkut asbabun nuzul, bukan menyangkut hukumnya. Kalau menyangkut hukumnya sama, cek musik, cek buku, cek apa saja sing kira-kira menggantikan fungsi orang Islam belajar Quran iku ya melok wa minan nasi mayastari nawah lahwal hadis. Faham ya, terus itu hukumnya sama. Khilafehu ning asbabun nuzule. Wa wa taiman iku An-Nadhr bin Haris, iku An-Nadhr bin Haris. Karena ana sapa Nadhr ku yakti, iku nekani sapa Nadhr Al-Khirah ing daerah Khirah. Iku nama daerah. Bareng teko ning kawasan kono ya tajiru iku dagangno utawa kulaan sapa Nadhr fayastari ya mongko tuku sapa Nadhr utawa fayastari mongko tuku sapa Nadhr kutuba akhbaril aajimi ing kira-kira tulisan atau kitab buku berita-berita tentang wong ajam. Wa yuhaddisu lan nyeritakno sapa Nadhr biha ing kutub diceritakno ahla Makkah ta ing penduduk Mekah. Wa yaqul lan ngucap sapa Nadhr bin Haris inna Muhammadan yuhaddisukum ahaditsa atmatamu. Inna Muhammadan saten Muhammad yuhaddisu nyeritakno sapa Muhammad wong isra kabeh ahaditsa atin. Ing pira-pira cerita tentang kaum Ad wa Samud lan kaum Samud. Wa ana uta ingsun muhaddisu nyeritakno ingsun ing sira kabeh ahaditsa Farisa ing pira-pira cerita wong Persia warumi lan cerita wong Rum. Jadi Muhammad itu senengane nyeritakno wong sing wis mati, kaum Ad kaum Samud itu wis mati diceritakno. Aku nyeritakno berita sing news sing terkini. Jadi kurang ajar ten. Jadi repote kelakuane ya koyo ngene iku. Jadi berita sing terkini mbek Quran iku luwih seneng. Ya wis sine yo rontok masalah. Tapi kira sama ni rontok kafir, rontok masalah. Fayas tamtihu nam mongkong rosok nyaman, rosok nganggep manis mana ni mongkong nganggep apik sopo penduduk Mekah atau penduduk Mekah Medina hadis aku. Eng ceritone Nadhr bin Haris. Wayat ruku nalan ninggal sopo ngakeh, ninggal istima Al Qurani eng rumok nokor. Terus jadi masalah. Jadi sinten mawon yang mengalihkan orang dari belajar Quran itu mlebu ning napa wa minan nasi mayastari napa lawal hadis. Cek kowe iku darani asbabun nuzule perkara musik, cek perkara dangdutan, cek perkara napa impor napa buku. Ngeten lho critane, cendang itu cek mandine. Kanjeng Nabi ora wis wong paling disenengi sahabat, paling dihormati sahabat. Niku nate pas khutbah, ya khutbah. Ya khutbah Jumat. Wonten mirah, mirah niku perdagangan kafilah besar. Kunane kuno niku pedagang wis nakal, dadi nggawa musik ambek beto penyanyi. Sira sampe ana penyanyi ne piye, macahe piye saiki pikiran ngeres, pokoke penyanyi. Wis disetel. Disetel riyen ana tip, dadi langsung penyanyi langsung, dadi malah seru no. Lha iku Kanjeng Nabi pas khotbah iku iso sahabat do bubar. Muk arek rolas. Piye kecet. Ketika aku ngaji ini undang itu seru kan melayu sehingga arah itu Mustafa itu yang mergut rahum karena itu orang perkara khusus. Jadi sekunani kuno mengenai nak ono kiai ngaji itu santri ini dodelo itu ya ojo mangkel tetap haram tapi cuma Kanjeng Nabi rais kekasih ya pengiran ya tahu ditinggal sahabat itu lho undang itu ya wis disebut bayidaro auti jarotan Aulah wanin fadu ilaiha wataroku kakoima. Jadi sahabat temat nak serah musik toron dangdut, kue dibarno ngadeg dewe. Mulanya cari Imam Syafi'i khutbah itu syarat rukunnya kudu ngadeg. Mergo Quran cerita anak Nabi pas khutbah itu wataroku kakoima. Mereka meninggalkan kamu dalam posisi berdiri. Mulanya cari madhab Syafi'i ini khutbah kudu nampak. Ada syarat saya. Nah, cara Hanifah gitu, bawa tentera butuh ngantek, butuh wayu khutbah nganda ini cek ngantek cek. Belum, gua pakai Hanifah gua gampang kan. Pena gua cara mode ini gua segampang ya. Ngantek ya, pih ngantek nganda ini gua ambil. Belum. Makanya ada ulama yang mengatakan lahwal hadis itu musik, karena dianggap ayat ini sesuai atau semunasabah ambil wawen apa wa idharu au tijarotan
aulahwanin fatu ilaiha wataroku kanopo koima. Jadi itu tentang riwayat-riwayat hanya 12 sahabat yang enggak ikut bubar termasuk Abu Bakar Umar. Bayang no, buat Nabi ribuan karek mungkin kan? Alasannya lucu. Ketika ditanya, apa kamu karena benci Muhammad? Tidak, Rasulullah itu orang yang paling dicintai. Tapi kan Kanjeng Nabi mulang bedino. Tapi nak ono musik warang-warang. Mulane zaman akhir do beling ini iki yo ono sanate, Pak. Dadi ono napa? Sanate. Dadi nak kiai mulang ra bedino. Tapi nak ono konser kan arang. Yo duwe dalih. Paham ge. Mulane iku yo sangel tenan dadi kiai iku. Yo wis. Jadi kunane kuno itu macam-macam. Jadi tijarotan atau lahuan. Jadi anggar perdagangan itu sak paket ben apa? Lahuan-lahuan itu pokoknya barang sing iso nggokno sangka Quran atau sangka tiga. Iki kula terangno nggih menyangkut alat malahi. Tawarai iki, tawarai mikir cara fikih. Ruwono tenan, awas nak salah. Alhayulhi ilhaan. Nggih mat isim fa'ile fa huwa mulhin. Bapak yang menemukan Al-Hayulhi Ilha. Jadi Al-Ha niku cara sorof niku pun muta'adi. Misalnya Al-Ha kumutaka suru Al-Ha ngelalekno kum ing siro kabe opo ataka suru opo ake-akean dunyong pun hatta zurtum sehingga nganti nili isiro kabe al-makobiro ing piro-piro kuburan. Namanya kue iku ake-akean dunyong nganti lali pangeran nganti mati. Iku rumono tenan terutama sing khusuk-khusuk. Saiki tak bedheki. Saiki ana wong saleh ngumpulo donya dienggo berjuang, uga kepengin nyumbang masjid, nyumbang pondok, nyumbang kiai. Terus alhaakum mutakatsur apa nafa'akum attakatsur. Ini pikirannya wong alim-alim. Kalau baleni malih. Abu Bakar tuh hartanya banyak. Abdurrahman bin Auf hartanya banyak, banyak sekali. Utsman bin Affan banyak sekali. Utsman bin Affan itu pernah nyumbang Nabi itu 4.000 gram, 4.000 dinar. Hitung ya, 4.000 dinar. Sak dinar itu 4,2 gram. Ada yang darahnya 4,5. Kalau 4.000 dinar berarti pinten? 12 ya? Iya, 16 ya? Berarti 16.000 gram, itu komane rong tak hitung. 16.000 gram nak sak grame 500.000. Piro miliate? Mujelas miliate. Pinten? 80 miliar. Rungokno ya. Mulane iki aja geman ngaramno karena alha itu fi'il muta'addi, pasti ada an. An itu yang dijauhi. Jadi misalnya ngeten iki. Alha nglalekno kum ing sira kabeh apa atakasuru aki-akian dunya iku kanggo wong nakal iku nak donyane akeh tambah lali sangka pengira. Nah saiki wong saleh nafa'akum attakasu mergo ora iso di alha-alha kok apa. Mulane ulama mulai dhisik bingung nak ngadepi musik. Mulane jare Imam Nawawi kowe nak ditakoki gitar muni wae haram piye-piye syiarul fasaqah wis dadi simbole wong apa fasik. Takoki orjen muni wae haram, piye-piye anggere wong fasik yang main orjen. Ya ana muridé sing beli. Lah nek wonten tiyang nganggo orjen tapi selawatan terus nangis eling pangeran. Ya nek ana sing ngono ya keben tapi aki-aki ra ngono. Perkara niku ya perkara alha sangka apa? Misale musik nglalekno wong kok pangeran, jebule alat musiknya digo selawatan, nek bingung kowe niku. Wong eling Kanjeng Nabi mergo ngrungokno. Kowe contoh gampang sing masyhur, misale wong ngrungokno Hadrat Alwi. Wong bisa mandi sih, ngono sulis lah misalnya. Terus kowe muni haram kunti. Wong selawatan. Ngalekno sangka apa? Ora eling Nabi gara-gara ngrungokno iku eling Nabi. Misale wong ngrungokno opik misalnya. Kan yo bingung. Tapi mbok halalno. Mbok halalno eling Nabi kok ngenteni musik, iku nabimu. Eling kok butuh musik. Iku seneng tenan ta seneng pas-pasan. Akhirnya ulama kata sekolah udah menang, takoi musik haram. Jadi Imam Nawawi, pokoknya ini haram sih. Pokoknya kan muni.
Piye-piye musik itu syiarul fasaqah. Jadi Imam Nawawi musik itu syiarul. Angger wong nganggur, tukang ngemel wong, tukang macam-macam ya main gitar. Ini dalan-dalan main gitar ngamen juga kadang ganggu wong. Kan gak ono imam masjid gitaran sih. Wah, nggih misale ngenteni tadi jamaah teko gitaran sih kan yo ora lucu. Tapi piye-piye kowe yo menyisakan pendapat atau menyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Kula baleni malah iki, nyisakan hati kecil sekecil-kecilnya. Piye-piye iku sebagian wong tasawuf iku kadang nak isek mek pangeran nganggo alat musik. Mbok arani alha-alha apa-apa, dene justru nganggo alat musik iku dadi eling pangeran. Kaya marawis, kaya lagu-lagu religi. Tapi kaya jeling penyanyi ini, Vin. Kadang jeling mergo penyanyi ini wedok ayu. Mesti makanya ini problem ya. Makanya kita harus ngaji itu khatam ya. Alha po'opo. Saya ulang lagi, alha songho. Makanya kan kayak alha kumutakasur. Kaya raiso muni. Wong ngger kedunyan mesti elek. Mergo pengiran dawa alha kumutakasur. Nak wong elek, iku ngger kedunyan ya terus lali pengiran. Nak wong soleh tambah dunyane akeh tambah kepengin. Seneng ning pengiran. Kaya dinggo haji, dinggo ngamal, macam-macam. Nara jari Imam Ghazali wocong, kula nu nyekseni tenan. Sampeyan arep percaya sinau ihya kitabul halal wal haram. Itu beliau itu hampir satu kuras mengkritik orang zuhud. Padahal beliau termasuk Sayyidu Zaidin, orang yang ketuanya orang yang beliau kritik begini, rungokno. Orang itu kalau didorong hanya punya kifayat yaumin biyaumin. Sing penting iso mangan sesuk. Karena zuhud kamu hanya menyediakan mangan untuk besok, nggo belanja sesuk. Kalau seluruh dunia, seluruh orang Islam punya seperti itu, kapan mereka bisa haji? Karena kalau saya misalnya, saya punya anak tiga, misalnya, punya istri satu. Berarti rata-rata satu hari saya butuh uang berapa? Misalnya normal. 20 kali 5, misalnya, berapa? 100 ribu. Orang zuhud adalah orang yang mendorong orang itu disuruh punya 100 ribu saja, cukup sementing sesuk iso mangan. Oke, itu bagus untuk orang yang orientasinya akhirat. Problemnya agama ini juga menyuruh kita haji, menyuruh kita zakat. Sekarang kalau zakat, sama tak warai, zakat itu 84 gram. Gini sopnya zakat itu minum 84 gram. Kalau 1 gramnya itu 84 dinar maksud, 84 gram, gimpun gram itu. Kan 20 miskal sama dengan 84 gram pun si konversi gram. 84 gram itu kan kalau 1 gramnya 500 ribu sama dengan berapa itu? 42 juta. Ya 40 pinten? 42 juta. Kalau orang hanya miliki 1 hari 200 ribu, kapan dia zakat, kapan dia haji? Makanya kata Imam Ghazali, summa yu'ati dhalikal fatwa ila iskotil haji wa zakat wa sukutil kafarat al-maliyah. Kalau fatwa itu kamu masalkan secara masal, maka fatwa ini akan menjadikan orang Islam tidak mungkin haji, juga tidak mungkin zakat. Terus Imam Ghazali menutup wahuwa fi ghoyatil kubhi. Fatwa itu buruk sekali. Belum nanti di bab jihad. Kalau orang Islam hanya punya uang 100 ribu, lalu kalau orang Islam diserang kayak kasus Rohingya, kayak kasus terus, kita punya kekuatan apa? Kalau semua orang Islam hanya miliki kifayat yaumin biyaum. Padahal orang Islam juga wajib jihad, wajib punya uang untuk melawan non-muslim misalnya, yang harbin. Makanya kata Imam Ghazali, soal mal itu alha, ini kembali ke makna alha. Ya alha dari apa dan siapa yang bisa di alha? Sabale ni male iki. Harta elek kan mergo innama kanatil amwal misale syarrun mergo alha. Harta jelek itu karena alha. Lah kalau sekarang justru harta itu menjadikan kamu ndak alha, malah jadi energi jihad misalnya. Makanya menurut saya sementing wong soleh sih, nek soleh ku melarat ya oke, perkara nek terus sabar mlebu swarga, soleh sugih ya oke terus mlebu. Probleme nak ra saleh iku sugih ya men ngumpulo wedokan, nak ra saleh mlarat ya malah nyopet. Pokoke bolak-balik ra saleh iku masalah. Mulane sing penting iku saleh sik. Penting kuncine iku saleh sik. Liyane iku ora penting. Mergo nak saleh. Saleh misale terus seneng wedokan kan tetep dinikah sanake akeh-akeh wong Islam.
misalnya nak sing seneng wayon, sing seneng mergawe ya terus ekonomi dikuasai wong Islam. Nah, ekonomi dikuasai wong fasik kok ya bengok-bengok. Dikuasai wong dolim ya kowe bengok-bengok. Mendingan Islam wong soleh menguasai nopo? Ekonomi. Ini problem, makanya aku lo balik malah lagi. Kena kepengen ngalim fikih supaya orang sektarian, orang asobia. Lafat Quran sing muta'adi muta'adin. Misalnya alha itu dari apa? Menjadikan lupa. Lah ya menjadikan lupa dari apa? Dari Allah. Sekarang ada orang tertentu yang seperti itu tidak menjadikan lupa ya sudah khusus dia enggak masalah. Lah ini masyhur misalnya di Jawa Tengah nyuwun sewu ya ada saja. Orang thoriqoh soleh yang kita hormati bersama tapi kadang main orjen. Ora usah kok tiru orjen halal aku niru iku. Iku pas main orjen eling pangeran, aku eling. Eling sapa? Kan mahal kok penak anak yo nek dene halal terus nek aku karo ora ngono kelakuan sing masalah masalahe kelakuan. Ini memang nyata, itu senyata-nyatanya. Jadi saya minta hukum seperti ini itu pasti enggak sama, setiap individu pasti tidak. Wa balini malih ya. Alha yulhi ilha an maknane nglalekno sangka. Sehingga alat musik disebut alat malahi, alat sing lalek. Oke, taruhan pertama haram. Saya ulang lagi, taruhan pertama haram. Tapi kowe wani ngaramno beberapa wong saleh sing mengaran semen solawat, terus ra ono unsur pornografi, ra ono unsur lanang wedok. Terus dadekno wong asik eling pangeran nganti nangis. Banyak itu tarian-tarian sufi sing wong krungu nangis padahal ono orjene. Sing ngendari alat orjen nganggo terbangan wong iku nganti kupinge ditutupi mergo kala katong gak karu-karuan misalnya. Yus kau yang ngono-ngono itu serasa komen ya sembuh sekarang pangeran. Yus kau ya cocokan yang akhirnya sembuh suwargo sob. Ini masalah ya masalah fikih ya makanya hati-hati ya. Jadi Imam Ghazali itu mendeskripsikan macam ini harta. Harta itu takasur itu alha. Ya alha itu siapa? Karena nanti kalau kamu fatwa orang Islam hanya punya kecukupan sehari demi sehari, nanti kamu meruntuhkan kekuatan Islam. Jadi uang rano haji, gak ono nopo zakat, gak ono jihad melawan non muslim sing harbi. Iku jari Imam Ghazali wa huwa fi ghayatil kufri, fatwa itu sangat sangat buruk. Mergo ini ngrubono Islam. Sekarang wong sak donya bangga mbek Islam mergo haji itu di atas Vatikan. Gara-gara wong difaham zuhud wong sak donya ora kelar haji wong duwe mau 100. 100.000. Iwes esuk golek-golek meneh. Berarti engko golek-golek. Hancur wis. Makanya kata Imam Ghazali, Nabi itu ya zuhud, tapi nyatanya Nabi haji. Ketika haji Nabi memberi hadiah 100 unta untuk Ka'bah. Saiki wong ngekei unta 100 itu melarat akhir. Apa sugih? Tapi Nabi sering gak dahar nganti diganjel watu. Iku melarat tak sugih. Melarat. Dadi niru melarat terus keterusan, gak tahu kelar kaji. Sing sugih gak gelem leren. Ya wis mulane wis dadi wong alim fatwa terus gak konsisten gara-gara ya memang seperti itu kondisi real dalam sejarah Islam. Nak cara kula saged kok. Kula nu nglampahi niku wis saged. Ya wow, misalnya nak gue kepentingan agama kita loyal, nak gue pribadi sakadari tetap satu. Sementara kulo nu ngeleng nonjir dengan dia, ojo geman gawe hukum. Gue kulo wong ngaji sore mau ngeleng. Hukummu sing gak eksplisit disebut Quran, ku wong ora oleh kecangkeman. Dia hukum ngatas nama no apa subhanahu wa ta'ala. Katus kulo ngaji si sore wau bala takulu lima tasifu al sinatukumul kadib hada halal wa hada haram. Ujung-ujungnya ditaftaru ala wahin. Saiki misale wong Islam kok kon melarat. Jebule sing wong kafir sugih, wong fasik sugih. Wong salat buruh wong ora salat. Wong tukang ngaji buruh wong germo mergo sing duwe duwe. Wong Islam buruh wong non muslim. Melihat kenyataan seperti ini fatwa ngajak melarat tuh buruk sekali. Iya, Bro. Kalau balen iki wong Islam kok fatwane kok kon melarat. Terus akhire wong Islam buruh non muslim sing salat buruh wong ora sholat. Sing anti zina kudu buruh penggawean ning nggon prostitusi. Mau hanya cari makan. Kacau kan terus. Tapi kowe fatwa misalnya, wong Islam kudu suka ngene-ngene. Akhirnya wong Islam do koruptor menghalalkan segala cara. Mergo ana fatwa dikongkon. Sing bener dibarno.
barno ben karek totalan budi. Tapi apapun itu, kita sebagai fakih, sebagai ahli fakih harus mendeskripsikan hukum seperti saya ini, harus diomongkan. Mulanya ada cerita ada ulama yang dia fatwa itu syarat saya ngiringak novisab hukum melarat. Amin ngomong ngono terus, tapi kebetulan dia orang soleh. Ngipi ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lugu ning singgah sana raja. Bojone wakeh mbek bangun Baitul Maqdis. Terus dekne wong larat, arep-arep dikei wong dadi problem. Ki nang tresno fatwamu. Sing aku sugih bangun Baitul Maqdis, kowe melarat mikir awakmu ngel-ngelo wong. Terus lem berjuang kapan? Tangi turu dekne pidato nek fatwa kami cabut. Karena ini memang fatwa itu seperti itu, memang resiko. Fatwa itu resiko, makanya saya tadi ngomong. Itu saya rasa kecangkeman, ini saya ngapain orang Islam, dia orang ilmu pas-pasan. Wah, mesti kok ditaftaruh ala bohim. Nanti pasti kamu bohong. Nah, soal kamu milih zuhud, ya pilih wah, tapi rasa jadi fatwa. Fatwa itu kan jadi gerakan. Kalau ingin zuhud, ya zuhud saja, tidak usah difatwakan secara apa? Masal. Karena kalau ini masif, nanti orang Islam melarat semua, tidak ada yang haji, tidak ada yang jihad, tidak ada yang macam-macam. Mulane. Terus kedua begini, ini yang sering salah paham ya masyarakat Islam. Maslahate kiai iku nak diundang wong sugih, iku atok teko nak gak ono wudu. Tapi nak diundang urunan iku malah rawan masalah. Misalnya begini ya, saya ini diundang pengajian di masjid. Masjid itu punya kas 100 juta. Sugih tak bayar masjid. Terus karena saya diundang di situ disangoni 2 juta. Pertanyaannya adalah uang yang diwakafkan untuk masjid itu sah enggak untuk sang mubalig? Ayo sapa sing wani muni halal. Bayangane wong ngamaling masjid itu dadi keramik, dadi alat go adzan, dadi bareng disangono mubalig. Omah tukokno gelang nggih, bojone tukokno gelang. Ndak uang yang diwakafkan di masjid sah enggak untuk sangunya mubalig? Kan secara fikih kan masih ada pertanyaan. Dua misalnya begini, ada pengajian door to door. Ana wong ra niat turun, berhubung diparani panitia terus turun 10.000. Ana wong larat di 20.000 apa di Google dia berhubung diparani panitia diurunno. Ini kan uang-uang yang akumulasi sekian, yang ada yang halal murni karena orangnya mampu, ada yang halal masalah karena yang memberi karena malu mergo diparani panitia. Beda dengan misalnya gini, aku disenengi Zaid, Zaid ini kaya, duit EDW, paling banter kan subhat, tapi kan uangnya dia. Paling banter nyangoni saya itu subhat, momo deknya yang rada beli. Makanya sekiranya kenapa dulu Nabi itu akrab sekali sama Abu Bakar Umar. Nah, Abu Bakar itu kaya, Umar kaya kelas menengah, Utsman kaya raya. Karena kalau Abu Bakar ngasih Nabi itu pasti duit luwian. Nggak ganggu kebutuhan keluar. Tapi nak Nabi dikai wong fakir 20.000 iku duit bersejarah. Iku sesuk iku iso nggo tuku beras, duit primer. Paham? Mulane kaya jogeman suudon mbek kiai kene apa sih kiai iku luwih parek wong sugih. Nak masalah ngamal iku lancen maslahat kiai parek wong sugih. Perkarane duit sing dikai wong sugih potensi halalnya tinggi karena paling enggak kebutuhan pokok keluarga. Tapi nak aku parek wong larat sing urusan uang lho nggih. Jika ide orang pulai, aku boleh jatah anak sekolah, jatah tuku belajar siswa. Berarti aku ngambil sesuatu yang primer. Padahal aku butuhanku sekunder. Misalnya aku sedih mobil, kadang butuh aksesoris. Kan naif kan? Wong melarat ngekei duit, sing taruhane gue beras. Jika no kiai sing selerane wes sekunder, sing gak pen. Makanya kenapa Nabi itu akrabnya sama Abu Bakar, Umar, Utsman kalau masalah amal. Lah akrab Bilal, Abu Hurairah yo Nabi sing posisine kei. Tapi ora tau kena tarikan iki. Nah, ini penting saya fatwakan. Misalnya begini ya. Misalnya saya punya pondok, santri itu misalnya berapa? Saya sering ngomong, sing ra mampu urun ra usah urun, tapi nek di dhuwit ya urun wiling-wilingan ben berjuang. Itu cara Allah tertib. Sing urun sing mampu ya urun, sing ra mampu ya ra usah urun. Tapi cara pondok modern, mampu ra mampu wajib urun seragam. Nah cara agama aneh, uang ra mampu jenenge mustahik berantuk. Berantuk jebo wajib no urun, paham ya? Wah aneh, itu hukum konti. Cara pondok modern, melarat ra melarat kan urune
waduh, jadi tertib. Cara pemimpinan tertib, wong larat jadi mustahil, mustahil berhak meneri, malah berwajib nom. Buruk. Lah ini masalah, makanya seorang faqih ya, harus ngomong terus seperti saya ini. Saya ulang lagi ya, kenapa Nabi itu nerima amalnya Abu Bakar, Utsman, Umar? Karena berapapun yang dikasihkan Nabi, pasti keluarganya itu aman. Karena mesti luwian. Itu disebut yas'aluna kama dayun fikun kulil afu. Afu itu luwi. Luwian. Tapi misalnya Nabi kok nampak duit, kok Bilal, saya ketahui itu duit dramatis. Duit jatah. Jatah mangan, jatah, pokoknya dramatis. Begitu juga menyangkut manggil santri. Saya sebagai kiai, aku rasanya tenang. Misalnya saya kiai. Untuk engkek, kadang aku nyeluk ruhin, tak penoto taman. Wah tamanku kok elek, ruhin tak penoto. Ruhin sesuai nunggungku. Gak aku siap, mergo aku dianggap kiai ini, dianggap jalan menuju swarga. Padahal ruhin ini wong larat, nak hari itu gak kerja, anak era mangan. Karena khidmah saya, anak era mangan mergo kerja nih. Padahal aku sebakasannya selera, mau terima penoto. Mulanya sekali kiai ngongkon santri ini melarat kok gak lomo, itu haram besar karena kecuali aku genteni uang kerjanya dia, misalnya biasa untuk saya ketemu tak genti. Kalau tidak ini saya dosa besar karena demi barang enggak wajib. Jadi no santri ku meninggalkan barang sing. Podo-podo ngono atau nyelok santri sing wis sugih. Sesuk nenggonku. Mergo apa? Lali gak ngekek duit bojone, bojone nggo wate ya, mesti ora masalah. Tapi nek sing larat-larat kan lali. Ora lali ya masalah apa menah. Tapi wong udah ora iso ngaji, anggere ana kiai sering nimbali wong sugih, jare kiai parke wong sugih ora mlarat mo. Lah wong mlarat digo celu-celuan malah hancur lebur. Kita latih kusnudon, maksudnya kita latih. Ben wong ndutek. Kusnudon. Paham? Dadi wong kudu ana mikire. Mulane kiai-kiai alim jarang nyeluk santrine mlarat. Perkara niku mesti ana kebutuhan primer yang ditinggal Iku sirine kena apa Rasulullah iku seneng sahabat fakir tapi tetep ae akrabe Abu Bakar, Utsman, Umar karena ini kelas meneng. Penting kula atur. Jadi kula baleni malih. Nah ana fatwa alha kata sapa alha kumut takasur. Iku mesti wong rasoleh. Mergo nek wong soleh takasurul amwal iku kanggo maslahate ji. Nare jari Imam Ghazali, kue rasa fatwa juga terbuka. Nake fatwa juga terbuka. Nanti wong Islam mau duwe kifayah tayyumin biyumin. Engko ra ono haji, ra ono zakat, ra ono uang tanggung lawan non Muslim sing har. Jiku yu'addi dalika ila sukutil haji wa zakati wal kafaro al maliyah. Terus jari Imam Ghazali menutup badalika fi ghoyatil kubhi. Itu buruk sekali. Terus kata Imam Ghazali kedua. Semua nabi itu panutan dan Allah cerita nabi kere lengkap ono nabi Ayub, nabi Sugeh ono koyo nabi Sulaiman, nabi wong soleh sing diceritakno Allah wae ono sing mlarat ono sing sugih, kowe kok membatasi seakan-akan sing soleh syaratnya kudu mlarat. Kok kecangkeman banget. Ini penting kula aturno. Lah menyangkut alat malahi, kula lah keyakinan kula nganti sakniki alat malahi haram. Cara santri kula main gitar kita haram. Tapi kita sebagai wong alim itu menyisakan satu empati mbek wong-wong tasawuf sing isane isekna nganggo alat apa musik. Dan itu pernah dilakukan Jalaluddin Rumi banyaklah dalam satu khat sufia. Bahkan kitab Imriti dhewe nyontokno wong asing mbek pangeran wong main gitar. Ya, lucu kitab Imriti. Fa usribat makna domi risari fa uribat bil Bilhani bil alhani alhaniu nagomatul autar nyanyian sing mergo metik apa gitar. Terus ana terus ketika Abu Musa al-Asy'ari ku suarane apik jare Kanjeng Nabi utiya mismaron min mazamiri ali Daud dene koyo main seruling koyo serulinge Nabi Daud. Lah saiki nek alat suling ku haram berarti Nabi nyontono barang apik mek barang haram. Iku jari ulama-ulama sufi sing bela nek ana kemungkinan alat malah itu. Tapi ra semu. Awas kena bari main musik dosa betul. Aku ngaramno sebagai gurune sampean. Cuma iki mau cerita. Kowe yakin haram, lha ora usah kecangkeman komentari wong sufi sing nek main iku terus eling pangeran.
Lah kowe nak main eling opo? Kan ngalekno utang, gak eling pangeran iku. Iku wong pelarian iku napa? Paham ya, jadi uang kudu mikir. Ini penting kalau atur, jadi uang kudu mikir. Pokoknya agama itu kudu dipikir. Yono alhaqomutakasur, tapi yono ayat wajah itu bi'am walikum wa anfusikum. Kayak nak berjuang, gelem ragelem melibat no bi'am walikum, melibat no dunia. Karena saya ini uang ralih di dunia, berarti gak bisa berjuang. Ya uang semua, nanti nak mau cokor ini, kabel, cokok men berkumpul adonyo, aku di ayat al-hakumut takasur. Yuk kita sebagai wong soleh, wong Islam kabeh aku yakin soleh. Orang ngarah al-hakumut takasur. Nyata nih masjid sa Indonesia ada jadi tanpa disumbang pemerintah. Mereka yang langsung di duit. Wes harus kira usah risi, wes biasa mah. Eleng-eleng ya, terus kita nih menyisakan untuk satu hatu sufia. Rindu nih wong tasawuf-tasawuf bek pangeran, tiang-tiang sufi, terutama yang min mukaddimihim nih Jalaluddin sinten. Arumi itu sono tarian marawis macam-macam. Panjenju isek tenan bae pangeran. Kowe wani ngaramno wong sekramat sinten Jalaluddin sinten? Arumi. Ora wani kono kono main musik dadi wali, ke main musik dadi setan. Wong atine beda napa? Atine napa? Lho Jalaluddin Rumi ora wali piye? Kula nu eling terus panjenengan critane beliau. Dekne iku ape mati, murid iku do nangis. Mumamu. Masyur, kalian tuh murid yang bodoh. Lama sekali saya menderita berpisah dengan Allah. Lama sekali saya tersiksa dengan ketulusan dengan kekasihku Allah. Pas aku apa ketemu, gue malah nangis. Murid telek, murid goblok. Ayo nak donari, pesta karena guru kamu mau ketemu Allah. Begini saja. Akhirnya sudah nyanyi-nyanyi, sudah tinggal putus. Mengalami masyur. Hari kematian adalah hari pestaku, hari terbaikku. Kaji Nabi nak dengar kan? Wa khairu ayyami yawman alqaukafi. Jadikan hari kematianku adalah hari terbaik. Kue apa nyongsong hari terbaik ada nangis. Oh cahelah. Hari terbaik je buat nyongsong dengan. Jadi terus sopan ngapai mati seneng. Matur nuwun Gusti ini hari-hari yang satu. Saya lama tersiksa dengan keterpisahan ini. Lah nak ngono kayak main musik lah. Nak makomem. Cara Mbah Makhrus ngono dadi anake butuh lo musik bobo iki critane Gus Imam Trani Mbah Makhrus. Gak apa-apa ge delok musik asal apal sokae muslim. Wajar delok ngono iku apal sokae muslim. Perkarane ya ada orang-orang tertentu sing wis musik ora ono pengaruhe. Ya mergo wis uripe wis ya mau wis nahomatul autar fa usyribat bil hadi bil lawa alhani. Iku wong-wong sing fa'us ribat makna domir sa'ani. Wong sing domir sa'ani campur ning atine. Maknane domir sa'ani domir sing ning ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Dene iki jenenge domir napa? Maknane kula suwun wis koyo masalah alat musik wis kita kudu yakin haram. Kula lah keyakinan kula haram. Piye-piye sakniki niku ora ono wong eling pangeran. Tapi nek ana wong tertentu sing ora kuwe ana tambahane sing ora kuwe. Ana wong tertentu sing ora kuwe. Yo, tabalene ana wong tertentu sing ora kuwi. Misale ana mursyid terkenal pemain orgen sing ora kuwi ana tambahane yo. Iku wis aja haram. Iso wae dene malah asik eling napa? Mergo wae piye-piye Nabi nate dawuh momentari Abu Musa al-Asy'ari laqad utiya mismaron min mazamiri ali. Berarti kayak misalnya ngaramno seruling berarti ngaramno Nabi. Yo ngaram no tasbih Nabi, wong maca Quran Nabi ku dibadakno apike wong main seruling. Tapi kok aja muni halal wong ben main seruling terus eling macam-macam. Yo ora usah muni halal, yo pokoke muni ra roh kok biasane. Kan ya biasane yo wis ra roh. Wong biasa ra roh ada muni halal apa? Haram terusno wae adat gak roh iku terusno wae. Dadi biasa wae ra usah fatwa, ora usah napa? Fatwa. Jadi ngaji itu macam-macam. Mana lo suwon soal masalah fatwa itu sensitif. Gitu. Kalau lo ngerti sangat ada ulama top ahli toriko. Gitu. Kadang kalau orang gitu, main urgen. Gitu, wonten beberapa solawatan sing aran semene ku apik ya wong malah ngrungokno solawat itu. Macam-macam. Sing penting ora kowe. Nak kowe tetap haram. Karena potensi baiknya itu enggak ada. Di husnudzoni piye wae ora ono. Tetep itu kelahirian wis. Lah iku alat malah hitenan.
bagi Anda itu benar-benar arat apa? Malahirnya melupakan Anda dari Tuhan. Innaladina saatan mengake amanu kang iman sopoladina wa amilulan ngelakoni sopoladina asolihati yang berapa ngamal soleh. Iku lagu tetap kediladina jernatu naimu dari suarga kang penuh dengan kenikmatan. Khalidina khali langgeng kabefiya yang dalam jernatu naim. Utai dawu khalidina yuk halun halun kodaratun kang den kira-kira no. Kodaratun kisih den kira-kira no pokulutuhum. Apa abadine ahlul jernat yang dalam jernat itu ada khalunan kane manjing sopoh ngake hak yang jernat. Wa'ada wa haqqa kelan janji ni Allah haqqan khali bener atau kelawan bener eh wa'ada teksin janji ni gue mengwake sopa Allah wa dalika impon mengkono dukul al jannah wa haqqa hu lan mujud no sopa Allah nahtik no sopa Allah hu ing wa'ada haqqan kelawan nahtik no tenan mana ini Allah janji dan nanti pasti diwujudkan wa wa'ada Allah wa ala zizikat sing menangan ala di teksin dat layak libu kang ora iso ngalana hu ing latih apa se'un perkara Fayamna aku mongko iso nyega apa sik kuwi ngapa misale min injazi wati saking nglestarekno janjine apa wa waidi lan ancamane apa. Manane ngeten lho, nak sampean janji mbek anakmu ben ukono sepeda motor. Karena keterbatasan kita kan menjadi enggak bisa melakukan. Paham ya? Padahal niatnya ya melakukan. Tapi kalau Allah sekali janji pasti bisa karena enggak ada yang bisa menghalangi apa. Kula bali malih. Kalau kita janji kan kadang kepengen nepati tapi kita enggak cukup mampu menepati. Tapi kalau Allah sekali janji pasti mampu karena enggak ada yang bisa menghalangi Allah. Mulane dijanjeni Allah luwe aman timbang janjeni manusa. Mergo manusa niat apik wae ora kesampaian. Nggih wong pencitraan anak bojone. Tapa suwe tapa sengsara jare sapa. Iku sing saleh lah, mulane sing ora napa saleh. Mergo tidak punya kemampuan napa nepati napa janji. Benten Allah, nek Allah Al-Aziz, manan Aziz alladzi la yakhlibu syai'un. Fayamna aku min injazi wa'adihi nopo wa'waiti zat yang enggak terkalahkan oleh siapapun sehingga Allah enggak perlu terhalangi untuk melakukan atau untuk merealisasi janji ini Allah Al-Hakimu tur Allah zat sing bijak Allah dirupani zat layak do'u kang orang letak no sopo lagi se'an yang berkoro ila fi mahalihi kecuali yang dalam panggunaan lagi maksudnya nak apa ila fi mahalihi kecuali yang dalam panggunaan se'an maknanya selalu tepat sasaran Kala kau gawe sopo Allah sama wati ing pira-pira langit biwiri amat dari kelan tanpa cagak Taruh nakang ningali siro ha ing amat Ayil amat, tegese amat, ya amat itu jamu imadin, itu jamu ilafat imadin Bahwa ti alamat kalau stuwana itu iku cagak, alku stuwana itu iku cagak Bahwa ti dawa biwiri amatin taruh naha itu sodikun yang beneri Bi Allah amda gambar yang sentorano cagak yang mojud astan babar pisan Jadi Allah menciptakan langit tanpa tiang yang kamu lihat. Ya memang nyata-nyata enggak ada tiang. Tapi ya tentu ada sistem yang berfungsi kayak tiang. Tapi yang jelas enggak kayak tiang yang kita bayangkan kayak tiang rumah. Tapi tentu ada sistem yang berfungsi kayak Allah, tiang. Wa'al qomlani istilah pengiranu membuat langit tanpa tiang yang kamu lihat. Maknanya ada tiang tapi enggak lazim yang kita Allah, lihat. Wal qalanu mibana sapa wa ta'ala fil ardi ing dalam bumi rawasia ing pira-pira gunung jibalan ing pira-pira gunung murtafi'atan ingkang dhuwur antamida ay Allah tamida supaya ento ora goyang apa aret tata harroka tegese ora goyah apa aret dikum ing sira kabeh dadi apa nggae gunung iku nggae patok bumi ben bumi iku tenang wabatsalan gelar sapa apa fiha ing dalam aret mingkulida batin saking saben-saben kewan Jadi ngeten kita warai sampean usul ning pangeran nggih. Di pulau niku sering maos hadis. Sering maos hadis, sering maos dewe Kanjeng Nabi. Sampean tak warai carane dadi ahli tauhid nganggo cara reputasi. Misalnya ngeten Kanjeng Nabi nak ngendikan ngeten, niru ngono nggih. Ya duwa himal aila ya giduha nafaqatun sahha alaila wan nahar. Sebagian riwayat itu yaminur rahmani mal'ai la taghiduha nafaqatun sahha al-laila wan nahar alam taro ya rumah lagi alam taro apa kamu tidak melihat apa yang dilakukan ma'an faqo apa yang sudah diberikan Allah mundu khalaqas samawati wal ardu fa innahu la yaghid ma fi yadihi sebagian riwayat itu la Tali itu mafiyadi. Lo pada ni mana?
kita warai dadi wong sing para pangeran sing bil ilmi. Saiki koyo Ruhin mangane sak piring, Mustofa sak piring, bojone ya sak piring. Bojo mangan sak piring. Saiki dinosaurus sing mangane piro? Sak hektar kan, gajah sak ramanan misalnya. Dewe pengkaji Nabi nak nerangno cek gampange. Kowe ora usah kuwatir masalah cukup rezeki. Pangeran niku ora ngarah bangku. Delok pangeran mulai gawe langit bumi ku makani kewan pira wae termasuk dinosaurus, unta, gajah. Lho nganti saiki kok ya ora entek apa meneh manganem trimo sak. Jadi pangeran nak gawe contoh kanjeng Nabi nak gawe contoh cek gampang. Artinya kalau Allah menggelar alam seluas ini kemudian wabas safiya min kulli dabbal. Dabbal saiki malah sapi cilik-cilik. Mundi sik zaman ana dinosaurus wae. Dunia ini pangeran buatan apa? Entek kok terima pedes cili-cili ya semalah enteng. Ini melane pangeran. Iku kajing nabi. Ini nak nerang aku simpel. Kau orang tawakal ubi ya. Dulu oleh alam taro. Kau apa orang mikir? Allah itu anfaq ngelakoni infak membiayai hewan sing tiga. Allah itu mulai kholak samawati balar tu mulai dice. Tapi nganti saya ke orang. Padahal termasuk sing dibiayai ku dinosaurus kan. Mangane biro. Iwak hiu mangane piro, anak paus. Lah bojomu mangan sak piringe kok golek kangilan, Gus masyaallah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulane kira usah ngumpulo dhuwit akeh-akeh, bojomu sak piringe, kecuali bojomu koyo dinosaurus mangane. Lah iku mbok rewangi korupsi sumpah, mangane sak piringe mbok rewangi. Dadi ku Kanjeng Nabi, mulane ora ana wong paham Quran koyo Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak nggih mulane kula seneng apalo hadis, mergo wes alim-alim ulama nak ngendikan tetep bulat. Nah, Kanjeng Nabi ku muji pangeran ku simpel. Ya duwa himalae, pangeran ku sugih gak ternilai, gak terbayangkan. Delok ya angen-angen. Wong makane makhluk urip kok mulai gawe langit mbek bumi nganti saiki. Kok ya ora dan wow termasuk sing dibiayai dinosaurus, gajah, iwak hiu, iwak paus macam-macam. Yo kok ora entek. Kuwi yo kok keduman mangan. Kan salam dhewe ikut mangan sak piring mbok rewangi mergawe rina wong rewangi korupsi apa-apaan goblok ora bareng. Wong dinosaurus sing mangane akeh wae turu-turu ora mergawe. Kowe mangan sak piring wae kok wae turu mergawe. Ngene nak dolo ora wis rasa dongakno mari. Wong kok kurang ajar. Lah iya gajah mangane akeh, iku wae turu wae. Kowe mangan sak piring wae turu mikir sesuk ora iso. Turu. Ngene pinter gajah berarti. Tawakale dhuwur. Gajah. Iku Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi nak muji pangeran cek simpel. Kula nu niteni iki, kula dari apal sekian hadis. Tetep beda gitu. Kualitas dawuh Nabi. Kalau orang fikih nak ngomong kan bulat. Ya bener tapi bulat. Misalnya ngeten iki. Rugen niku gadah pelem cek pentil. Terus kula tuku. Ben pelem tak tuku. Aku nuku iku kan asumsi pelem iku wis tuwa. Berarti regane kan rugen lah ya asumsine pelem tuwa sehingga dengan rego pelem tuwa. Mereka nak pentil kan gak ana regane wong pentil iku cek cuwilik banget. Sekarang sak wit pelem dituku sak juta iku asumsi rego pelem apa rego pentil? Jawab. Rego apa? Lha boten rego pelem nak pentil ya ora ana regane bocah. Pelem pentil iku cek pentil tak tuku sak juta iku anggo asumsi dadi pelem tuwa apa pentil? Pelem tuwa. Mereka nak dipitung pentil kan ora ana wong gelem. Lah itu di Medina biasa begitu. Tentu contohnya kurma ya, tapi tak contoh ro pelem. Terus Nabi ku rawuh merevolusi cara orang Madinah dagang. Terus Nabi duka. Aja ngono, Jung. Gak oleh adol pelem sedurunge ketok apike. Dadi ngenteni wis tu. Kenek napa ya Rasulullah? Kula pun butuh dhuwit sing tuku nggih purun. Ya kula nggih pun butuh dhuwit sing tugas nggih purun. Kok jenengan haramno? Jawabe Nabi ku unik. Men Nabi itu betul-betul Nabi. Haru jawab Nabi ngaten ngene. Kula apal hadis. Cung araita in mana awwalu as-samra fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Ngene lho, Cung. Engko misale pentil iku kena angin mbok kena apa terus rusak. Terus kowe mangan donyane dulurmu iku atas nama apa? Fa bima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lho kene napa dhuwit sak juta iku ora atas nama pelem. Lah saiki pelem iku kena angin. Entah. Terus kue mangan duit ku atas nama aku. Daran idagang, singkulak orang nangis akhirnya sohak. Itu bukan jenah.
Tidak ngetikan simple. Aro'aita imana awwaw athamro fagima istakhillu ahadukum malah. Kemudian tradisi Nabi Jami'ul Kalim itu diwariskan oleh ulama-ulama. Termasuk cara tidak memaksakan kehendak. Misalnya kita jadi kiai, maksa kabeh santri mu'alim, bener nurut. Kita jadi wong lanang, jadi bayang lo bojo ya nurut. Api anayu, wapi, uswoy. Dewi ulama-ulama gitu. Kalau lu wapal, karena ini menurut saya filsafat kehidupan yang luar biasa. Anta, kebalian malah gitu. Anta min nafsika, jadi kamu dari diri kamu sendiri. Lam tajid min nafsika kullama turid. Fakai faturi du min huirika kullama turid. Sing kepengen duwe baja ayu ora ya kuwe. Sing kepengen urip enak ora ya kuwe. Sing kepengen ra diutang ora ya kuwe. Sing kepengen urip dhewe akeh ya kuwe. Wong kuwe dhewe karep dhewe ora iso fasilitasi awakmu dhewe wong liya kok kon nuruti. Kuwe. Anti anta min nafsika lam tajid kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja ndak bisa memfasilitasi diri kamu untuk supaya sesuai keinginan kamu. Lho wong liya kok kon nuruti karep. Jadi misalnya ini, misalnya kita utang mung suge, si aku utangi 1 juta, utangi lah, gue konco ragilmu utangi 1 juta. Nah saya kepengen didik, sopo ya aku, ya dia, kok malah nyel aku lah, opo. Jadi misalnya bojomu pokok nurut, gue kudu nurut be aku ini bojomu ini, turuti se awakmu dewe, kayak kepengen opo, di bojo ayu nurut, lah ya aku ra nurut, berarti gue dewe raiso nganano sing mbok karep. Jadi mulane wong alim-alim iku mesti tawadhu. Mergo napa kok ide anta lam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turid min ghairika kullama turid. Kamu dengan kapasitas kamu sendiri tidak bisa mewujudkan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu berharap orang lain mewujudkan yang kamu inginkan? Di wong iku ben ora otoriter nak mikir ngoten. Kita misalnya ingin alim, kadang dhewe kira iso alim. Mungkin ngapal Al-Qur'an lanya ya raiso, maksa murid itu mbokon lanya. Kadang bapak wali murid itu udah kurang ajar. Udah ini dia rapal Al-Qur'an, anaknya kan buksa apal. Nggak rapal, modok 5 tahun kok rapal-apal. Lah bapak harus 3 tahun nggak apal. Wajar umurku rompulah orang apal. Lah bapak umurnya bisa widak rapal. Udah ini ralim, anaknya kan modok buksa alim. Kan bisa moco mu'in lanya. Ya moco se. Wong ngawur-ngawur wong kok maksa wong liya anakku wong liya mukalafe wis beda-beda eling-eling ya anta lam tajid min nafsika kullama turid pake faturi dumir wiri ka kullama wis wonten malih tiyang tuwa sawan Nabi ya Rasulullah anak yang paling saya cintai mau tak kasih uang paling banyak yang lainnya enggak karena saya enggak pati senang. Nabi takoke lucu. Lalu mereka semua itu ingin baik sama kamu, apa yang kamu senangi dok yang baik sama kamu? Ya ndak, semuanya harus baik sama saya, kan semuanya anak saya. Jadi Nabi, nak ngono ya ora usah. Orang itu kan ndak fair, misalnya di anak 5, sing paling disayang sing barep. Karepe sing barep dikai akeh mergo paling disayang, tapi si bapak tetap ingin yang 5 ini semuanya hormat. Makanya Nabi oleh melehno gampang. Alas tatarju ayakunu fil birri lakal sawa. Kamu masih ingin kan semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah, ya kalau gitu jangan, maksudnya jangan beda-bedakan kalau member itu Nabi, jadi Nabi itu kalau mendidik itu simpel ya mau misalnya didik tentang rezeki, nah Allah itu suka ya orang mau kan mikir, delok lah, Allah itu nafakoi kewan sing digawe mulai gaya langit bumi, itu ya fa'innahu lam yakit mafiyadi sebagai riwayat mafiyam ini ya nyatanya nganti saya ini buatan saya ini gue mikir, nak dinosaurus saya bisa mangan. Gajah wae iso mangan, iwak hiu wae iso mangan, iwak paus wae iso mangan. Kok trimo kita buta sak piring? Gak iso mangan. Wong paus ra iso ngakali wae iso mangan, kowe tukang ngakali kok golek sak piring wae. Iku iki dadi wabat safiha mikulin apa? Dadah. Dadi sak donya wae dikeki mangan. Wa ma min dabatin fil ardi ila alam wae napa? Isku. Kok kowe ora tawakal urusan mangan, keliru. Soal mergawe iki ikhtiar ngoten mawon. Wa anzalna lan nurana ingsun fi tetep ing dalem anzalna intifatun utawi dhomir utawi pindah anil wibati saking dhomir kok. Mestine wa anzala kan wa batta fiha. Kan semua dhomirnya tadi kan ghaib kan khalaqas samawati wa alqa wa bassa. Terus saniki diganti dhomir napa?
mutakallim. Dadi fihi ku tetep ing dalam anzalna iltifatun ta pindah anil ghaibati saking dhamir napa? Kok ya mestine napa? Wa anzala. Tapi niki pindah dhamir mutakallim napa? Wa anzalna. Wa anzalna lan nurana ingsun. Fihi ku tetep ing dalam anzalna iltifatun ta iltifat ta pindah anil ghaibati saking dhamir kok. Awa nurana minas samai saking langit nurana ma'an ing banyu fa ambatna. Mongko mari idukul ing surfiya ing dalam arat mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin batafia mingkuli zaujin sangi saben-saben pasangan karimin kang api sinfin tegese pasangan utawi bagian bagian sing loro-loro nih khasanin kang bagus. Terus hada khalquwah hada utawi kiku khalquwah iku ciptane Allah e makhlukuhu tegese ciptane Allah fa'aruni mongko merono sirokabe ni ingsun mada ing apa kholako gawe sapa Allah dina wong akeh miduni kang saliyane apa. Iki masalah ajaran tauhid iku kabeh gaweane apa. Saiki nak Isa pangeran, Yesus pangeran, nak berhala pangeran, buktekno mereka karire gawe langit bumi. Munamune pangeran kok ora iso gawe langit bumi. Mesti hadza khalquh faruni napa mada kholakal ladina napa miduni. Ane tauhid paling gampang di sing anut Quran. Nah, Yesus pangeran yang lahir neng bumi. Mosok ujuk-ujuk lahir terus mengirani bumi. Yang dene lahir neng bumi. Lah kok enak ramel gawe melok dadi napa? Pangeran. Lah kok enak untuk toko-toko dadi napa? Kacau napa? Ane jawab pangeran hadza khalqu Allah faruni madza khalaqal ladina napa? Ya pemenah ana taune taun Masehi saiki 2000 gitulah. Lah wong nak pangeran kok ana taune. Lah sedurunge iku pangerane sapa? Wong pangerane lahirnya terlambat. Kacau gak? Kacau. Mulane pangeran nantang. Saiki hadza khalqu Allah taruni madza khalaqal ladina napa? Min. Hadza utawi iki kabeh sing tak sebut mulai gawe langit bumi, gawe kewan, gawe udan mukhalqu Allah ciptane Allah. Makhlukuhu tegese ciptane Allah. Fa'aruni mongko merono sira kabeh ni ingsun. Akhbiruni tegese nyeritano sira kabeh ni ingsun ya ahla Makkah ta ya ahli Makkah. Maga ing apa kholako gawe sapa Allah dina wong akeh min duni kang saliyana Allah khairi tegese saliyana. Alihatukum ana ta sing gawe iku pangeran sira kabeh hatta asrabtumuha sehingga nyekutokno sira kabeh ing alihati iklan Allah Ta'ala. Apa betul Tuhan Anda berhala Yesus? Siapa saja yang kamu anggap Tuhan? Apa betul mereka punya reputasi menciptakan langit apa? Bumi? Pasti tidak. Lah ngono kok mbok anggap pangeran. Mane teng surat Kahfi wonten apa? Ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi bahkan wala khalqan apa? Anfusihim. Saya tidak pernah melihat mereka yang dituhankan bisa menciptakan langit dan bumi. Bahkan mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri. Jadi cara Yesus ditakoki kok iso iki wujud dadi manusa asal usul yo gak ero. Ngerti-ngerti yo dadi was pangeran ora roh proses. Kacau-kacau. Lane wala khalqan apa an fusi. Wa ma timma iku istifhamu ingkar niku istifham ingkar. Mubtada'un yaiku dadi mubtada. Wa ta tidak di makna lati kan pemanane lati sing bisilati kan klan selai lati khobar iku dadi khobare ma. Waruni tilafat aruni iku mu'alikun iku lafat sing naklekno maknane naklekno menghalangi anil amali sanging amal wa mau diperkara badau kang sause aruni iku sadang nggon-nggoni apa ma badau masad dal maf'ula ini ing panggonane maf'ul balid dzalimuna fi dzalalin mubin utai balul intikali krana pindah balid dzalimun balih utai wong sing dzalim dzalim kabeh fi dzalalin ing dalam kesesatan mubin kang jelas. Maksudnya ngaten ini surat Luqman nggih masyhur Luqman niku terus sederenge di mukadimai kalian ayat-ayat tauhid. Tapi badhe niki nginjang niku masalah Luqman. Jadi kula critani ya Luqman niku keyakinane ulama sak donya. Niku mboten nabi, hanya tiyang soleh sing diceritakno Quran. Tapi ingat ya Luqman niku tidak napa nabi. Nah, yang masyhur Luqman disebut Al-Hakim itu karena kalau berpikir itu mengandung kebajikan atau kebijakan. Wow, sing masyhur gini bu, sing diceritakan dalam kitab Hikam. Luqman Hakim itu ditakoki mbek anake, Pak, kenapa kalau Anda yakin kebenaran kok tidak pernah mendengar orang lain?
Kalau balik ini malik, Pak, kenapa Anda kalau sudah meyakini satu kebenaran, kok tidak peduli sama komentar orang lain? Masyur, sana itu dijanin pasar, gue khimar. Di Jawa kadang nyontok rejaran, tapi kalau di kitab-kitab memang khimar. Kalau khimar itu lebih kecil. Ya lebih apa? Lukman Hakim numpak digandeng anaknya. Terus wong sak pasar komen. Bapak apa ibu, enak-enakan numpak jaran, anaknya nuntuk. Jadi terus, ya cuma yang numpak, bapak yang numpak. Terus di komen mana? Cah cilik ras sopan, bapak nuntun, anak lengas-lengas nopo, tumpah. Terus loro kan? Cek salah kan? Saya kemungkinan ini bener tumpah ibu loro. Kok aneh, jaran situ aja ditumpah ibu. Aneh. Terakhir tuh aneh mana? Dituntun wong loro. Ibu karpe piung jaran situ kok dituntun. Bes, bes roh tuh ngomong aneh ngomong leyo kabeh kok. Kabeh kok napa? Salah. Wong iki wis ngoten iku. Dadi wong iku nak nuruti omongane wong iku kabeh iki napa? Salah. Dadi ngaji koyo ngene iki ku turu-turu wae anake turu ora ngejak anake malah tinggal ngaji. Salah iki cara bojomu iki. Salah. Dadi pokoke nak nuruti omongane wong men disebut ridon nas khayatun natutr. Ridon nas khayatun natutr. Dadi kitab hikam sing terkenal e ngono ditutup dek kata-kata napa? Ridon nas khayatun natutro. Boleh ridane wong. Boleh ridane wong asal orang semua kamu paksa nerima cara pandang Anda itu khayatun natutro. Itu sama dengan batas yang enggak mungkin kesampaian. Nanti kula suwun sampean jangan pernah kagum sama tokoh-tokoh sing ini diterima semua pihak. Berarti wong fasik yo setuju, wong saleh setuju ya ora mungkin wong saleh wong fasik beda selih. Selih. Soalnya operasi kelamin, jadi orang sholah itu menentang, orang kok operasi? Amin. Orang fasek gak masalah. Justru itu Quran turun itu jenengnya lil furqan. Furqan misano hak, sampai misano apa? Tadi, saya ini wakil tokoh dipuji semua pihak menerima. Menerima, kemudian dia semuanya mungkin. Orang sholah itu orang fasek mesti selerane. Jadi wong kudu mikir. Nah, nak kowe wis mantep bener kudu mbok lakoni, ora usah komentare wong, ora usah mbok pikir. Bukan apa? Ridon nas khayatun la tutro. Berarti golek ridane siapa saja manusa iku khayatun la tutro. Bali dari munati bali mule niti bal bali dari munabali utawi pira-pira wong dolim iku fi dolalin. Ing dalam kesesatan